Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Derosa Mobil Bekas. Saudara-saudara semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga pula dilancarkan rezekinya maupun dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada konten kali ini, saya ingin menawarkan kembali mobil Honda Brio. Mana tipenya ini? Tipe E EVTEC bertransmisi matic tahun 2014 warna silver. Pajaknya bulan Februari tahun depan. Dengan plat nopol SNK, SNK Depok ya. Harganya saudara-saudara, saya kasih harga yang terbaik. Semoga bisa mendapat harga yang recommended buat saudara-saudara semua. Saya jual seharga 95 juta aja. DP-nya sekitar 15 juta, angsuran 2,7-an. Mobil berbentuk mungil ini menggendong mesin 1200cc SOHC silinder segaris 16 katup EVTEC. Mesin tersebut berkapasitas 1200 dan mampu menghasilkan daya hingga 88 horsepower pada putaran 6000 RPM dan torsi maksimum sebesar 109 Nm. Tinggal pakai, tinggal gas. Pun kalau ada keluhan, insya Allah kita siap bantu, bawa aja ke showroom saya. Kilometernya pun baru mencapai 68.000. Ini mobil tahun 2014, berarti sudah 6 tahun. Kilometernya pun rendah banget. Kalau 6 tahun dibagi 68, berarti sekitar 8.000 per tahun, saudara-saudara. Berarti ini mobil jangan pakai kan? Saya merekomendasikan buat saudara-saudara apabila membutuhkan mobil city car yang harganya kompetitif sekali. Perawatannya pun efisien, nggak terlalu capek karena Brio sekarang sudah familiar banget ya harganya. Untuk pasarannya pun LCGC 1 juta umat. Luar biasa, masih ngangkat ya, masih bagus. Honda terjamin suku cadang dan spare partnya bagus dan mumpuni. Untuk konsumsi BBM nya Honda lebih irit, jauh lebih irit, jauh lebih tampilannya lebih aerodinamis dan di bawahnya pun gak malu-maluin. Modelnya ini bagus banget, mungil, bagus dan aerodinamis. Ini yang kebanyakan rata-rata kaum muda, bahkan ibu rumah tangga atau wanita karir, rata-rata biasa pakai ini. Silakan datang ke showroom saya. Kita memberikan paket-paket yang ekonomis, murah dan insya Allah memberikan berkah bagi saya dan saudara-saudara semua yang membeli mobil ini. Amin. Untuk profil ban, saya akan jelaskan. Dia pakai bannya Bridgestone Turansa dengan profil ban 175/65 ring 14. Peleknya pun masih original banget.
lampu masih menggunakan multi reflektor halogen kristal. Ini sudah ada fog lamp dengan air deck di bawah ya. Disc chrome-nya memanjang di apron depan. Spionnya sudah electric mirror, walaupun memang belum reflectable. Di fender depan kanan kiri ada lampu sen ya. Di spionnya memang nggak ada, tapi di fender depan sudah ada, sudah tersedia. Untuk handle, dia menggunakan handle tarik sewarna body, dilengkapi dengan side visor atau tong air. Dan juga untuk di eksterior belakang, dia sudah dilengkapi rear spoiler with stop lamp headlamp. Yuk kita intip interiornya. Door trim kemudi, power window dan pengaturan electric mirror, dan speaker dan cup holder. Ini tuas kap mesin, tuas bagasi dan tangki bensin. Untuk bensin pun Brio ada di kiri ya, lihatnya di sini. Di sini panah kiri, kilometernya baru mencapai 68.000. Asli service record. Saklar lampu dan di sini saklar wiper sudah intermittent. Untuk disetir dia sudah tilt steering ya. Untuk kursi sliding dan reclining. Kursi dilapis jok kulit ya. Ini bisa dilepas. Pedalnya 2, gas dan rem di samping footrest. Konsol box tengah, penyimpanan terbuka, fan brake mekanikal, seat belt, tuas persneling otomatis, cup holder di depan, tuas AC di 4 speed. Di sini untuk saklar AC, fog lamp, lampu hazard. Dan ini untuk pengaturan intake dan in out AC ya. Console box and grip model biasa. Sun visor sudah vanity mirror. Di sisi kemudi sudah vanity mirror. Kaca kabin model fix biasa. Pindah ke belakang. Seirama door trim belakang dengan di depan. Handle door silver, saklar window, penyimpanan laci terbuka, speaker. Ini view di belakang. Untuk kursi bukanya begini. Bagasi belakang lega ya. Seatbelt belakang. Dan di sini bagasi belakangnya kita buka. Nah, ini ban serep model standar. Oke, baik, saya akhiri dulu. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan apabila saudara-saudara berminat, insya Allah harga mobil ini harga rekomendasi saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Rosa Mobil Bekas.